Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel AI Hwan Blog. Kali ini AI ingin berbagi informasi tentang cara mengganti bohlam lampu oven. Di sini AI menggunakan oven deck. Kebetulan oven deck dapur rumah ini lampu bohlamnya mati. Ya, jadi kalau kita on ini tidak ada yang nyala di dalam. Ya, harusnya ada warna kuning. Nah, tempat bohlamnya itu ada di ujung sana. Kelihatan ya? Nah, yang ujung ini. Ini udah coba buka dari sini menggunakan obeng plus, ada 3 skrup, tapi ternyata sulit, jangkauannya susah. Jadi kita coba alternatif lain lewat body samping. Kita coba ya. Ini kita matiin lagi. Kita coba melalui body samping. Nah, body samping sini nih. Ini harus kita buka dulu baut-bautnya. Ada 4 sisi ya. Ini ada 4 ya. 1, 2 sana 3, 4 kita buka. Menggunakan obeng plus saja. Oke, 4 baut sudah dilepas, tinggal buka body samping. Ini kalau bisa sih kita menggunakan bisa obeng atau apa ya, karena di sini tuh lumayan tajam nih. Kita gunakan obeng aja ya. Oke. Itu adalah bagian dalam di body samping oven deck ya. Ada jalur-jalur elektronik, elektriknya untuk pengatur suhu, juga ada jalur untuk tabung gasnya. Nah, kalau lihat di ujung dalam tadi, sepertinya keluarannya yang ini. Ini buat fitting lampunya nih. Dan sepertinya hanya kunciannya, hanya apa namanya, cantelan seng ini nih ya, di fitting ini. Jadi kita coba lepas ya. Oke, kita coba lepas. Oke. Ya, betul sekali. Ini dia. Keras aja nih. Memang ada putus. Kita coba ganti yang baru. Ini bohlam tungsram 40 watt, tahan panas suhu sampai 300 derajat Celcius ya. Untuk oven panasnya bisa nahan 300 derajat Celcius. Kita coba ya. Oke. Kita tes nyala lampu. Belum di on, harus di on dulu. Kita tes. Oke. Sip. Oke. Sip. Kita matiin dulu ovennya.
Kita pasang lagi fitting lampu ini ke dalam tempatnya. Pelan-pelan. Oke, sukses. Sekarang kita pasang lagi gasing body sampingnya ya. Kencangkan lagi, pasang lagi baut-bautnya. Baut terakhir. Kadang posisi lubangnya suka susah nih untuk presisi di dalam. Ini harus itu. Sekarang kita coba nyalain lagi ya ovennya, kita tes. Ini kita nyalain, kita tes di dalamnya nyala nggak. Oke, ada penampakan lampu bohlam nyala ya. Oke, kita buka. Oke. Seperti itu salah satu cara pemasangan bohlam di oven deck. Jadi lewat samping body sini ya, yang ada apa perangkat elektriknya, jadi lebih mudah. Tinggal lepas fitting bohlamnya, lalu pasang bohlam yang baru. Sekian informasi dari AA, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.